ya. Seperti ini ya. Langsung saja, mari makan. Oke guys, dikumur dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Oke guys, ya. Jadi kali ini kita mau mukbang ya. Yo. Jadi ini mau mukbang apa nih Him nih? Ini ya. Ada nog apa Him? Iya, nog buruk. Ya, kacing calang ya. Jadi ini tuh nog yang sudah tidak menetas, bisa ya. Menetas ya. Iya. Okay. Jadi itu udah gagal ya, nog yang udah gagal ya, telur ya. Yang udah gagal ya. Dan di sini juga udah ada mie ya. Mie ya. Mie telur ya. Dengan okay. Ini apa ada ekstra pedas ya seperti wow. Biasa ya, merah-merah jelita ya seperti bidadari ya. Oke. Okay. Dan di sini kita langsung saja kita kupas dulu ya. Perlihatkan dulu. Iya, kita okay. Kupas dulu ya. Jadi ini tuh telur yang udah di ini ya. Iya. Kita lihat dalamannya itu kayak gimana ya. Ini nih nih. Ini. Tuh guys ya. Bau guys ya. Jadi baunya tuh ya buruk guys. Noh ya. Ya. Jadi tuh guys ya. Jadi dalamnya itu seperti ini ya. Busuk guys ya. Ini ya. Nah. Udah jelas semuanya ya? Ya. Oke okay. Saja ya, buat kalian boleh bisa dicoba di rumah ya, boleh bagi yang doyan ya. Ya kalau enggak doyan ada di tempat kalian ada ya. Ayam ya, ayam yang lagi bertelur, tungguin aja ya. Berapa tahun kemudian ya, ya. Pokoknya mah ya oke okay. Gak ada ini pokoknya ya, ya gak ada apa gak ada yang menetas pokoknya ya, ya oke okay, siap. Jadi itu yang nog yang udah ada luarsa ya, tidak layak untuk dimakan. Iya. Dan hari ini kita untuk memakannya ya. Iya. Memakannya kita ya. Coba-coba ya. Okay. Eksperimen. Oke. Okay. Bagaimana rasanya? Iya. Dan langsung saja sebelum kita makan, alangkah baiknya kita berbaca doa. Ya. Berbaca doa dalam hati. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Oke okay, guys. Langsung kita mari kita coba ya. Ya. Nah. Kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bongkar. Gimana, Jin? Mantap. Mantap. Nah, coba pakai mie ya. Coba hitam. Hei. Jadi kayak gini ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kupas lagi ya. Luar biasa. Enak. Wah, gimana sih rasanya? Him? Enak ya. Jadi si amis-amisnya itu masih ada. Dan baunya busuk ya. Iya, dan baunya itu sangat menyengat sekali ya. Ini ketut bau enggak? Yakin lah, ha? Yakin lah busuk. Kita bongkar lagi. Ya. Nih. Ya. Jadi seperti ini ya. Masuk sudah kita sikat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah udah 30 tahun ya. Hidung pisang. Telur cacing kalang yang berusia berapa tahun? 700 tahun. 700 tahun. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pakai mie coba him. Telurnya bau busuk, mie-nya meledak, bro.
Lagi. Buset dah. Buset. Yang ini tambah bau, guys. Biru ini mah. Buset dah. Hitam lagi biru. Waduh, hitam lagi. Ndok dari langit dah. Iya. Seperti langit di sana ya, biru banget. Indah gitu. Ya. Tapi gak enak diisap. Bau. Jadi kalau di Thailand itu ya, yang dimakan itu telur yang ada ini ya, telur yang belum menetas ya, tapi udah jadi ya, yang udah jadi ini. Kalau kita itu di sini kita makan yang udah busuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys ya. Jadi seperti ini tampilannya ya. Wow. Buset tarawih cuma ya darah dia. Oh buset. Nah. Ngenok dia. Buset deh ya. Dari sini ya. Sayang ya, soalnya ini tuh susah banget nemuinnya ya, ini ya, susah telur cincang gitu. Susah banget, Bro. Jadi ini kita harus nungguin ya 320 tahun. Hari ya. Oh, tahun. Hari tahun? Tahun. Oh, tahun. Kita tungguin masih gojin bari nungguan lilin, Bro. Hitung-hitung. Aduh, puyeng. Puyeng. Mungkin epok telur busuknya ya. Kita adukan ya. Siapa yang kalah? Juara. Oh, ini nih. Itu yang harus dimakan ya. Tuh. Wah, ini mah. Emu hitam nih. Kena santet sama. Tuh. Magic kui biniu. Ini masih bagus sih, bagus baru ini belum malam ya. Iya. Ini masih bagus, cuma separuh, ya. Mantap, guys. Susah turun ya? Serap. Mm-mm.
habis ini. Sangat mantap sekali ya. Mantap. Si mie-nya juga pedas banget dan si telurnya bau busuk banget. Tapi enak. Enak ya. Yakin apa, Bro? Hah? Yakin apa? Yakin tentu tahu, Mas. Itu mebet kan tuh. Lihat. Oke, jadi makan telur busuk itu menyebabkan menceret-menceret ya. Banyak kentut ya dan merusak dinding telinga rada bonge ya. Jadi mata dia menjadi terlihat kurang-kurang. Mm-hmm. Dan hidung pun terasa bengkak ya. Kaki terasa romehkeun. Dan otak ini terasa kram ya. Iya. Aduh, kram otak seperti ini ya. Dan usus buntu pun terasa bergoyang-goyang ya. Ini mungkin cacingnya, Bro. Kelenger baueun. Bau. Ini mau dihabisin apa enggak? Udah, kenyang. Udah. Oke, okay, buat sama baunya. Oke, okay, barangkali teman-teman ada yang mau ya. Boleh galang ya. Boleh komen ya yang mau. Ndog cacing calang ya, ngacung di perempatan sawah ya, dan boleh komen ya di kolong jembatan ini ya. Entar saya kirim ya. Oke. Okay. Guys, cukup sekian dan terima kasih ya mau kali ini ya. Dan sangat bau sekali pokoknya malah. Oke, okay, guys, jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Mara FM di kumurikunya. Assalamualaikum semuanya.